kembali lagi bersama saya, Wita Wanita. Dalam video kali ini, seperti yang kalian sudah bisa tebak dari judul, Wita akan memberikan 3 tips jitu, manjur, dan ampuh sekali bagi kalian yang sedang mengalami hubungan jarak jauh atau yang akan mengalami hubungan jarak jauh. Ini dia tipsnya. Pertama adalah komunikasi yang baik. Bisa lewat media sosial dan lebih mudah zaman sekarang. Bisa kebayangkan gimana sih rasanya LDR-an di zaman bokap nyokap kalian? Surat-suratan dan suratnya nyampenya lama. Atau mungkin nggak pernah sampai. Nah, itu dia, bisa lewat media sosial. Nggak perlu kita sebutkan ya apa aja karena kalian pasti sudah lebih tahu atau lebih pintar. Lewat komunikasi yang baik, kamu juga tahu dia sedang ngapain, bersama siapa, atau mungkin dia lagi sakit. Bagusnya juga kalau kamu tahu orang-orang yang dekat dengan dia, jadi bisa dihubungi jikalau kamu nggak bisa menghubungi pasangan kamu. Jadi galaunya nggak terlalu lama. Tapi jangan berlebihan juga ya. Perhatian itu baik, tapi kamu juga harus punya kepercayaan pada dia. Oke? Tips yang kedua adalah jangan jealous. Jelas kamu nggak pernah bisa tahu 100% apa yang dia bilang ke kamu itu benar atau enggak. Karena kamu nggak melihatnya dengan 4 mata dan nggak juga ngintilin dia. Apakah dia beneran lembur di tempat kerja atau malah lagi dinner sama bini orang? Kamu juga nggak bisa nentuin kalau dia cuma boleh kerja sama teman-teman cowoknya. Gimana mau kerja sama teman cewek kalau ternyata kerjanya jadi pengurus masjid, ya kan? Intinya teman-teman, jangan jealous deh. Cemburu itu cuma makan hati, waktu, dan tambah bikin keriput. Bawa santai aja hubungan ini dan beri dia kepercayaan dari hati. Sekarang kita udah ke tips yang terakhir. Tips yang ketiga adalah jangan dibuat stres. Teman-teman, Wita tahu hubungan jarak jauh itu kendalanya lebih besar, cobaannya lebih besar, dan bukan berarti cocok buat setiap orang. Maka dari itu, kalau ternyata dalam hubungan ini kalian udah banyak perantemnya, marah-marah terus, di waktu yang bersamaan ada cewek yang lebih kece, itu dia, waktunya untuk bersikap serius. Mau dilanjutin atau enggak nih hubungan ini? Komunikasi dengan pasangan kamu ya. Karena teman-teman, hidup itu cuma sekali. Nggak ada tuh yang namanya reinkarnasi sampai 7 kali. Pergunakan waktu kamu sebaik mungkin. Berikan hati hanya kepada orang yang juga baik hatinya. Ya, segitu dulu video dari Wita Wanita tentang long distance relationship, gambarannya dan 3 tips jitunya. Apakah benar jitu? Silahkan dicoba dan tulis langsung pengalaman kamu di komentar. Wita tunggu ya, soalnya Wita seneng banget baca-baca komentar dari kalian. Apalagi yang udah mau sharing. Kalau ternyata kalian pengen dapet tips tentang hubungan cinta seperti ini lagi, silahkan tulis di komentar dan like video ini ya. See you next time guys. Jangan lupa lihat video saya sebelumnya yang juga menarik. Subscribe untuk selalu dapat update terbaru. Dan bentuk dukungan kamu terhadap pendidikan seks di Indonesia. Go, go, go! Have a nice day guys. Bye. Love you all. Long distance. Halo. Hey, ini aku. Aku kangen sama kamu, mau bobo. Aku pengen mimpiin kamu, sayang. Oke, good night. Good night, sweetie. Bye.